Indonesian Chef Association BPC Banyumas resmi terbentuk. Ica yakin mampu melestarikan dan mengangkat kuliner khas Banyumas ke kancah internasional. Indonesian Chef Association atau ICA, BPC Banyumas resmi berdiri setelah digelarnya pelantikan ICA di Jembar Cafe beberapa waktu lalu. Dalam pelantikan tersebut, Chef Egi dan Chef Paulus Teng resmi dilantik sebagai ketua dan sekretarisnya. Usai kegiatan, Ketua ICA BPC Banyumas, Chef Egi mengatakan, ICA Banyumas berkomitmen untuk mengangkat kuliner Banyumas. ICA BPC Purwokerto sendiri, untuk ketua, saya sendiri, Chef Jumarana, untuk sekretaris ada Pak Paulus dan beberapa jajaran semua yang alhamdulillah sudah hadir. Saya menghidup kepada SOP-nya Indonesia Chef Association pada pengurus pusat, yaitu melestarikan kuliner lokal khususnya Banyumas, dan kemudian kita menggong internasionalkan sebisa mungkin kuliner yang ada di wilayah kita di sini. Di Banyumas cukup banyak, ada mendoan, ada gedung, ada soto, ya insya Allah kita mau bawa ke internasional. 2020 kita ada lomba di Beijing, Malaysia, kemudian kita akan bawa menu tersebut di sana. Yang menambahkan, ICA akan terus fokus melestarikan kuliner khas Banyumas seperti getuk, mendoan, dan soto, serta membawanya ke tingkat internasional. Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV mewartakan.